tumben banget ya subuh-subuh gini ada suara ambulan. Jangan-jangan ada yang kecelakaan lagi. Kasihan sekali orang yang ada di dalam ambulans itu. Harusnya di saat-saat seperti ini, dia bisa berkumpul bersama keluarganya. Tapi dia malah harus dibawa ke rumah sakit. Tapi ambulansnya sampai ngebut gitu. Berarti kondisi orang di dalamnya apa buruk dan kritis. Ya Allah, padahal aku gak kenal sama dia. Tapi rasanya hati aku sedih banget. Ya Allah, hamba mohon, ulurkan tangan-Mu dan berikan kesembuhan pada pasien di dalam ambulans itu. Siapapun yang ada di dalam ambulans itu, tolong berikan dia kesembuhan, ya Allah. Walaupun Nila gak tahu siapa orang yang ada di ambulans itu, tapi semoga dia selamat dan baik-baik aja. Oke, luruskan syaf ya. Jen, Komet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahdu ala ilaha illallah, syahdu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala al-falah. Qad qamati sholah, qad qamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku yakin akan selalu ada jalan saat semua perkara kau izinkan. Aku yakin hati suamiku akan luluh saat engkau yang menyentuh. Kuatkan hatiku untuk tidak menyerah, ya Allah, dan berusaha hingga keluargaku kembali utuh. Biarpun hamba tidak bisa ada di samping mereka saat ini, saya mohon, ya Allah, jagalah harta saya yang paling berharga, Starla beserta anak saya yang ada di dalam kandungannya, dan juga Nila. Hamba serahkan mereka dalam lindungan-Mu. Hamba percaya, Kau akan selalu ada untuk kami dan untuk mereka. Ya Allah, makasih ya. Nila bisa buka puasa dan sholat bareng sama Mama dan Dedi. Semoga Dedi cepat mau pulang lagi, ya Allah. Semoga kangennya Nila sama kayak kangennya Dedi. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.